kami dari Kelurahan Tomang akan menyalurkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kepada warga Tomang yang membutuhkan kursi roda, yaitu kepada Pak Pon Gertio Tanjung Benong, Tanjung 45, RT 5, RW 8, bisa dibuat. Untuk Ibu Serliani di Ganda, Las Kelurahan Tomang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga. Ini kami dari Kelurahan Tomang memberikan bantuan untuk Ibu Serliani bikin Wiganda berupa kursi roda, bantuan dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Serli sebagai warga ibu, dan mudah-mudahan beliau cepat sehat dan alat ini bermanfaat untuk warga wilayah RW 15 ya, RW 7. Teh. Iya, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Pak, ini mau Wepit ya. Ya, Bu, Bu aja. Nanti kita dorong ke situ. Silakan sama kontaknya diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak RT 6 RT 8 RW 6. Ini saya akan serahkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk warga Bapak atas nama Ibu Suhati. Ibu Suhati, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan ibunya cepat ya. Amin. Saya terima berkatnya kursi roda dari Dinas Sosial melalui Pak Lurah. Ya. Oleh lihat dulu saya. Ada Pak Lurah. Masuk. Yuk, sini. Kontrol katanya mau dioperasi lagi yang gede itu, tapi bukan kaki jajar, itu bukan. Dari lemak. Dulu, Pak. Lemak ya. Kita pening. Saya sudah 7 bulan enggak jalan, Bu. Saya di sini terus, dokter. Enggak bisa jalan ya. Enggak jalan. Susah ya. Susah. Ini habis sudah lemak ini agak enteng, tapi jangkatnya juga. Di rumah sakit mana? Cukup. Pertama sumber waras, diduga pembuluh darah, dioper ke Harapan Kita. Sampai 3 bulan dari Harapan Kita dikembalikan lagi ke sumber waras, ternyata dibawa ke cektol, positif deh, getah bening. Ya, ya mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sehat, ini bantuan dari Dinas ya. Sosial ya, terima buat kasih Ibu ya. Banyak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa. Coba. Ya, coba bisa, Pak. Ya, bisa, ya. Aduh, saya bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Ibu mau fotonya dong. Fotoin dong.